Beginilah ritual kalau gue bikin kopi di rumah. Oke, pertama kopinya dulu. Gue pilih Arabica Flores. Kemudian gue ambil Aeropress-nya. Dan ini adalah grindel manual untuk menghaluskan kopi. Tidak lupa filter kopinya. Siapkan air dari dispenser dan kurang panas, akhirnya gue panasin lagi di kompor. Siap, nyalakan kompornya. Oh, kegedean, kecilin. Ambil kopi sescoop saja, kemudian masukkan ke grinder. Oke. Dan ini momen yang paling bikin gue kesal. Harus menggiling sampai pegel. Tapi lumayan lah, cukup halus. Oke, kita masukkan filter kopi agar ampasnya tidak diminum. Oke, lanjut dengan menyimpan di atas sebuah gelas, kemudian memasukkan kopi yang sudah digiling tadi. Wanginya sudah tercium. Oke, kita masukkan lagi air yang sudah mendidih. Masukkan secukupnya. Mulai tercium aroma kopinya. Diaduk-aduk dulu sebentar. Semakin wangi. Dan waktunya sekarang adalah menekan, memisahkan ampas kopi dari kopinya. Oke, di sini perlu kesabaran karena harus menekan pelan-pelan. Aroma kopinya sangat tercium, enak sekali. Oke, sudah jadi Arabica Flores. Selamat ngopi.